Om Swastiastu. Selamat siang. Nama saya I Gede Yuse. Saya lahir di Kelungkung pada tanggal 20 Juli tahun 1961. Pendidikan saya SD Negeri di Kelungkung, kemudian SMP Negeri di Kelungkung S1, lanjut pindah ke SMP Negeri Sibetan Karangasem, kemudian SMA di SMA Negeri 1 Kelungkung, dan S1-nya program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana, S2 di Fakultas Hukum Universitas Udayana, dan S3-nya program studi S3 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Orientasi ilmiah saya adalah terkait dengan bidang ilmu yang saya tekuni, yaitu bidang hukum tata negara, khususnya pada hukum tata negara Hindu dan hukum tata negara adat. Maka judul orasi saya adalah merancang undang-undang kepresidenan berdasarkan hukum tata negara Majapahit. Kita tahu bahwa sampai saat ini di Republik ini belum ada undang-undang khusus turunan dari undang-undang dasar yang mengatur mengenai masalah kepresidenan. Sedangkan lembaga negara lain selain presiden, baik itu MPR, DPR, DPD, BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, semua lembaga negara sudah ada undang-undangnya, termasuk lembaga negara pelaksana dari lembaga negara utama. Jadi semua ada. Nah, cuman undang-undang kepresidenan ini yang belum ada. Oleh karena itu saya ingin menulis, ingin mengusulkan agar undang-undang kepresidenan Republik Indonesia ini harus segera ada dengan berdasar kepada hukum tata negara atau hukum negara yang pernah dulu hidup dan berjaya di Indonesia, yaitu hukum tata negara Majapahit. Ini berkaitan juga dengan program pembangunan hukum nasional tahun 1999. Di sana jelas disebutkan bahwa sumber hukum nasional itu adalah hukum adat, hukum agama, dan hukum internasional. Nah, kita punya di Indonesia ini sebuah hukum atau pengalaman sejarah bahwa di Indonesia pernah ada suatu kerajaan yang amat besar, yang amat berjaya pada waktu itu, yaitu Kerajaan Majapahit. Di mana pada puncak kejayaan dari Kerajaan Majapahit ini sampai dapat mewujudkan masyarakat yang toto tentrem gemah ripah loh jinawi. Nah, ini semata-mata karena hukum yang diberlakukan dan pelaksana hukum daripada Kerajaan Majapahit ini dengan rajanya Hayam Wuruk dan mahapatihnya Gajah Mada begitu konsisten dalam menegakkan hukum baik kepada keluarga kerajaan maupun kepada rakyatnya. Jadi oleh karena itu maka saya berharap bahwa rancangan undang-undang ini itu minimal itu mengangkat tiga hal. Yang pertama mengenai penseleksian atau persyaratan untuk bisa menjadi presiden. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan persyaratan untuk menjadikan atau mengangkat calon-calon pembantu presiden, ya, terutama di sini menteri-menteri. Dan ketiga adalah terkait dengan kewajiban dan hak-hak presiden, ya. Dan empat, mungkin saya tambahkan lagi lah, terkait dengan sanksi yang harus diberikan kepada presiden. Dan keempat ini sebenarnya di dalam hukum tata negara Majapahit, baik dalam Kutara Menawa, ya, baik dalam Menawa Dharmasastra, ya, maupun Purana-Purana, Niti Sastra dan sebagainya, itu jelas ya, menyebutkan beberapa hal yang terkait dengan empat ini. Nah, jika nilai-nilai kebaikan daripada hukum-hukum yang lama sebagai hukum adat, hukum agama yang ada di Indonesia kita angkat ya, menjadi hukum nasional, saya kira ini akan sangat baik ya, untuk pembangunan hukum nasional ke depan. Nah, hal ini juga ditekankan sekali oleh para pakar, terutama waktu pembukaan ya musyawarah nasional itu para ahli hukum tata negara dan HAN
yang di Kalimantan Barat, di mana para gubernur di sana menyebutkan agar para tokoh-tokoh atau ahli-ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara, ya, itu diminta dengan sangat hormat untuk bisa menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat untuk dijadikan sebagai sumber hukum nasional, terutama dalam kaitan dengan pemerintahan ataupun aspek-aspek ketatanegaraan. Ya, saya kira ini akan bisa mudah-mudahan, ya, dengan digalinya nilai-nilai luhur, ya, hukum saya sebut bisa sebagai hukum adat ataupun hukum agama, maka akan menjadikan atau membuat negara ini makin lebih stabil, ya, lebih stabil, lebih damai. Demikian pula terkait dengan tugas seorang presiden memang sangat berat, ya, apalagi diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu bahwa presiden atau pemerintah itu harus mampu mewujudkan tujuan negara, ya, yaitu melindungi segenap bangsa, ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam perdamaian dunia. Nah, dengan mengangkat nilai-nilai universal yang ada pada kebaikan daripada hukum tata negara Majapahit ini, semoga pembangunan di Indonesia menjadi lancar, kemudian rakyat diharapkan untuk bisa mencapai seperti zaman Majapahit itu, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem keteraja. Ya, saya kira memang sebagai seorang guru besar itu memang mempunyai kewajiban yang sangat berat, ya, terutama dalam kaitan dengan melaksanakan tridharma perguruan tinggi, ya. Pertama, memang saya harus memberikan pendidikan, pengajaran, ya, terkait dengan bidang ilmu saya, yaitu hukum tata negara. Kemudian yang kedua, mengadakan riset, ya, penelitian-penelitian. Nah, itulah tadi salah satu adalah saya ingin meneliti kembali nilai-nilai luhur, ya, hukum-hukum, baik hukum adat maupun hukum agama yang pernah berlaku di Indonesia, yang pernah menjadikan negara Nusantara atau kerajaan di Nusantara ini mencapai pada kejayaannya. Sehingga kita harapkan, ya, mudah-mudahan ini tidak hanya khayalan saja, ya, bahwa Indonesia kedepannya akan menjadi pemimpin Asia. Jika dikaitkan dengan sejarah zaman dulu bahwa dengan kerajaan Majapahit kita pernah menguasai perekonomian dan perpolitikan di Asia ini. Saya kira juga dalam kaitan dengan pengabdian, mungkin tugas saya nanti mau tidak mau saya harus memberikan pencerahan, ya, baik kepada masyarakat, ya, ataupun kepada pemerintah, ya, pemangku pemerintahan untuk dalam kaitan dengan praktek, ya, pelaksanaan di masyarakat itu harus, ya, mengangkat, ya, nilai-nilai luhur yang ada, nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang baik yang ada pada masyarakat atau zaman dulu untuk bisa kita terapkan di zaman modern seperti ini.